Hai Sobat Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan sore melihat keramaian pasar kuliner Padang Panjang. Simak videonya ya. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Seperti yang teman-teman lihat, pasar kuliner sudah mulai ramai dikunjungi oleh pembeli. Dulunya di sini adalah terminal mikrolet ya, sekarang sudah dirubah menjadi pasar kuliner. Ya guys, seperti yang kalian lihat di sini banyak jenis makan yang dijual ya. Mulai dari martabak, pecel lele, sate, gorengan, ampera dan masih banyak lagi. Kekurangan dari tempat ini adalah terlalu sempit ya guys. Seharusnya mobil dilarang masuk. Dengan adanya motor masuk aja sudah sempit, apalagi mobil. Thank you.
Oke guys, sekian dulu review singkatnya di pasar kuliner Padang Panjang. Ikuti terus Adris Channel dengan cara subscribe, share, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.